Saat dipakai sebagai obat tradisional, kunyit biasanya disajikan dalam bentuk ramuan campuran atau gabungan komposisi dengan empon-empon lainnya. Ada banyak kandungan dalam kunyit yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Berkat kandungan tersebut, kunyit dipercaya bisa meredakan gangguan kesehatan, salah satunya adalah radang amandel. Radang amandel atau dalam istilah medis disebut tonsilitis merupakan peradangan atau pembengkakan yang disebabkan oleh infeksi dari bakteri. Jika radang amandel semakin parah, penderita dimungkinkan untuk menjalani operasi. Untuk mengatasi masalah amandel ini, kalian bisa menggunakan ramuan kunyit yang dibuat dengan 1 atau 2 rimpang kunyit, 1 buah jeruk nipis, 2 sendok madu, dan segelas air hangat. Bersihkan kunyit dan parut sampai halus. Peras jeruk nipis kemudian ambil airnya. Campurkan perasan jeruk nipis serta kunyit dengan madu dan setengah gelas air hangat. Aduk rata kemudian saringlah. Konsumsi minuman ini 2 hari sekali untuk meredakan radang amandel.